Tapi kalau dilihat-lihat itu sama aja guys ya. Kita aja ini tuhnya guys. Dan kalau malam bisa nyala juga itu. Ya lupa kata review. Wah, lumayan nyala ya kan. Lampunya nyala guys kalau malam. Di belakangnya www.mcpe. Halo guys, oke jadi kembali lagi dalam Discord 15 ya. Jadi video kali ini review addon guys. Ya oke, review addon apa? Addon mobil guys. Addon mobil yang bagus-bagus lah intinya. Ini part 2 ya. Yang belum lihat part 1 silahkan dilihat guys. Di situ juga bagus-bagus kok addonnya guys. Oke jadi tepuk tangan dulu. Bisa pakai sang emot sekarang guys. Ya. Ya, jadi langsung saja kita lanjut yang pertama. Ya, oke. Oke guys, jadi jika kalian sudah download, cara masangnya gimana ya kan? Cara masangnya itu kalian ke kalian ke aplikasi Jet Receiver dulu guys. Setelah itu kalian ke file dimana kalian downloadnya guys. Kalau kalian download di Chrome atau di Google itu biasanya ada di ini guys, file download guys. Tapi kalau kalian downloadnya di user browser pasti ada di user download. Nah karena aku dari user browser ya di user download, jadi yang mana ini, yang ini ya. Kalian cari zip yang sudah kalian download. Oh kak si MC addon yang sudah kalian download, jadi langsung di setelah itu kalian bisa langsung ekstrak di sini saja. Nah di sini langsung ada B dan R. B ini behavior dan R ini resource ya, kalian tinggal pindah aja, silahkan dipotong atau disalin guys, terserah kalian. Jadi aku dipotong aja ke memori perangkat game Mojang. Nah tadi kan aku ngambil behavior, tadi kan ada behavior dan resource ya, dipindah yang behavior dipindah di behavior, yang resource dipindah di resource ya gitu guys. Nah ini behavior kembali doalah salah ke file yang tadi guys, si download. Nah ini resource, kita pindah ke resource. Baru berangkat game Mojang resource pack. Jika sudah langsung saja masuk ke Minecraft nya oke. Oke guys, jadi jika kalian sudah dipasang kayak tadi, kalian bisa langsung dipasang dari Minecraft nya masangnya itu bisa resetting di sini guys, bisa langsung dipasang. Nah ini guys ya, yang tadi langsung pasang di sini. Kalau kayak gitu kalian silakan pasang game map yang kalian mau mainkan. Ya review mobil ini guys. Ya oke, jadi masangnya. Ah ini guys, ada dua behavior sama resource. Silakan diaktifkan dua-duanya. Aktif. Oke jadi jika sudah langsung dimainkan saja guys. Oke jadi yang pertama namanya ini guys, Aston Martin DB5. Nah di sini ada 5 mobil guys. Ini grey, warna-warnanya hitam, putih, light blue, biru muda, abu-abu, silver, wus. Oke kita coba saja semua guys. Jadi kayak gini guys, kurang lebih kayak gini. Waduh ngapain semuanya kebanyakan dong. Oke kita review ya. Dari depan ini kayak gini guys, ada lambangnya. Keren ya. Oke dari samping seperti ini, kita lihat belakangnya. Oh JB007. Oke kayak gini ya.
Oke, kita langsung coba lihat dalamnya. Ya, di situ ada radionya. Ya, lumayan ya ini, guys. Awal-awal sudah bagus gini kok mobilnya. Oke, jadi kurang lebih kayak gini ya. Dan nyawanya di situ ada 3 baris. Suaranya juga bagus. Kita. Nah, lumayan bagus suaranya. Weng-weng, guys. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi lanjut yang ke lanjut yang kedua ya. Oke, guys, yang kedua ini, guys. Old Mac Car. Mac Car. Ini yang old, ini yang Mac Car biasa. Ya, oke, karena di sini mapnya sama kayak yang di part 1, jadi biar agak berbeda ya gini. Ah, gini, guys. Jadi buat jalan mobilnya biar enak gitu. What are you doing? Dipanah-panahin dong sama si wong iki. Siapa ini, guys? Woi. Oh, Iron Man, guys. Nah, jelas, guys, Iron nih, guys. Oke, kita review langsung ya. Dan di sini Mac Car sama Old Mac Car. Ya, Kak. Dan di sini tuh random, guys, warnanya, guys. Loh. Gitu. Ya, random, guys, warnanya kan. Jadi bisa warna-warni gitu. Tergantung yang mau ya. Nah, oke, jadi ya bunuh-bunuh. Banyak kan. Jadi kalau misalnya mati, kita kalau ekarnya ini mati, kita dapat iron sama kayu, guys. Ekar yang old itu tinggal satu, jangan dibunuh ya. Tadi saya satu, guys. Buat di review ya. Ya, sama dapat chest juga ini, guys. Iron sama kayu. Dan di sini ini yang old ya. Yang old, cuma bisa satu orang, guys. Jadi perbedaannya gitu, guys. Yang old ini cuma bisa satu orang, tapi kalau yang maker biasa ini tempat duduknya ada dua, jadi bisa gonceng. Ah, sini Ron, tambah yang pilih yang old dong. Woi, coba jalan Ron. Dan di sini knalpotnya itu, wah, ada asapnya, guys, jadi keren, guys. Nah, coba ini Ron, kita coba goncengan ya, guys, ya. Woi, ayo. Oh, bisa, guys, jadi bisa goncengan. Dan apa Aren yang nyetir ya. Oke, kita ikut. Dan tangannya itu, guys, seolah-olah kayak nyetir gitu, guys. Jadi keren ini itunya ya. Kalau mobil yang di yang pertama tadi lupa aku, belum di review bisa goncengan atau enggak ya. Kita review lagi saja ya, daripada tidak jauh. Dan di sini mobilnya banyak ini. Oke, ini ya yang tadi. Kita coba goncengan. Oh, bisa juga, guys, ternyata, guys. Jadi buat kalian yang mau cari addon mobil yang bisa buat goncengan, siapa tahu kalian suka multiplayer gitu sama temen sama saudara, ya di download aja ini addonnya, guys. Dan kalau malam bisa nyala juga itu. Ya lupa kata review. Wah, lumayan nyala ya kan, lampunya nyala, guys, kalau malam. Ya, yes, oke, okay, jadi sudah selesai di review semua ini. Jadi lanjut saja ke yang ketiga. Ya, oke, okay, jadi yang ketiga. Si. Mana Ronaro ini? Woi. Yang ketiga ini, guys. Kamar. Halah. Mau nge-spawn gitu loh, guys. Langsung di-spawn banyak. Kita bunuh. Terlalu banyak ini. Woi, goncengan, woi, sabar. Si. Ya, kita review dulu depannya ya, guys, ya. Kalau dari depan gini ya, bentuknya segitiga gini. Agak aneh ya bentuknya, guys, ya. Di review ini ya. Nah, kayak gini, guys, lampunya dari pinggir kayak gini ya. Bagus, guys. Dari belakang ya, ini ada lambangnya.
Rodanya juga bagus itu. Ya, kita coba lihat dalamnya. Ya, area belakangnya kayak gini, guys. Aduh, di review loh padahal. Aduh, si Aron-Aron ini kurang ajar. Oke, jadi kayak gitu, kita coba naikin aja. Dan ini juga bisa goncengan ya. Mungkin bisa goncengan semua nih di part 2 nih. Kalau part 1-nya belum tak coba, guys. Bisa goncengan apa enggak? Woi. Alah. Yes, oke, jadi woi. Ini nyawanya ada 1, 2, 3, hampir 3 baris ya, 2,5 baris lah. Panah guys, Yesus. Oke, jadi lanjut lagi yang keempat ya, yang ketiga kurang lebih seperti itu. Oi, lanjut. Oke guys, jadi yang keempat kita lanjut, ini namanya kalau nggak salah ya, dilihat Mercedes Benz G Class, kelas G. Ya sabar Aron-Aron ini gak sabar ya. Aron-Man wush, ya mobilnya klasik gitu guys, tapi ya keren ini. Banyak rodanya ini bagus ini ya, bisa lingkaran full gitu, kak kotak-kotak. Kalau biasanya kan masih kelihatan kotak. Kalau malam nyala dong, dimalemin sama si Aron-Aron guys. Pinter juga dia guys, coba ini lampunya bisa nyala atau enggak. Oke, kita coba goncengan. Oke, jadi ya kayak gini ya, lumayan sempit ya, sempitan yang max yang kedua itu, pokoknya sempitan mobil yang kedua. Sempit itu. Ayo aku coba yang nyetiron keluar ya, itu guys namanya guys. Jadi kalau dari dalam kayak gini ya, pakein drone biar kelihatan ya. Tadi kalau dari dalam kayak gini guys, jadi kosong aja, gak ada radio apa kayak gimana gitu. Oke, jadi lanjut ya. Ya kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Tak pikir mau dipanah gitu, terus lanjut ke part langsung lanjut ke mobil selanjutnya. Alah ya, oke lanjut ya guys. Ini nyawanya lumayan tebel ya guys ya, darahnya banyak ya, tebel. Guys, yang terakhir ini yang kelima ya, ada dua, Daewoo Tosa sama Chevrolet. Ya mainan emot dong si Iron Man, mentang-mentang bisa dipasang emotnya. Wih, tepuk tangan wih. Oke, jadi Daewoo ini ada 3 warna ya. Oh, 3 warna. Ya, ini warna ya, Galaxy White Pearl, Poly Silver. Sama Chevrolet. Daewoo sama Chevrolet ini jadi satu addon ya, guys ya. Memang beda mobil tapi satu addon. Tapi kalau dilihat-lihat itu sama aja, guys, loh. Oke, Daewoo, ini Daewoo. Daewoo Rosa. Chevrolet. Oke, Chevrolet, ya itu Daewoo ya, kita coba Chevrolet. Sabar Ron, pintunya tadi buka ya guys ya, kelihatan sekilas ya buka tadi. Coba Chevrolet, ini Chevrolet. Jadi bedanya apa? Sama aja, bedanya tuh lambangnya. Jadi ini kelihatannya beda apa ini? Yang memproduksi, beda perusahaan, beda industri ya gitu guys. Intinya, tapi model mobilnya ya sama aja. Jadi ini nggak bisa langsung dinaikin gitu guys, nggak bisa ini guys, nggak bisa, sudah mentek maju nggak bisa ini. Caranya gimana? Jadi caranya kalian harus bawa chestnya ditaruh di belakang begini ya, saya agak tahu. Saya aku juga nggak tahu ya guys, caranya lupa gue. Pokoknya ini ada setel. Woi. A few moments later. Ya lupa ya caranya.
Oke guys, tadi lupa satu item ya, insect ya. Ini guys kurang ini ya, jadi kalian harus ambil ini lagi ya. Jadi nah ini ada temnya ya sih, kita coba dawo dulu. Hujan dong. Wes di tem yang bisa sih, kok gini di tem guys ya, kalian harus harus gini guys, harus gini terus di tem nah, sampai jinak ya, di jinak mobil di jinak terus kita coba chest ya. Nah, chest bisa dong. Chest ini buat apa? Buat nutup belakangnya kalau gak salah guys. Oh iya kan? Ya guys, nutup belakangnya ya. Jadi kalau sudah tutup ya, kita coba kunci ya sekarang. Call. Isi callnya buat apa ya? Lupa. Gak pakai call ternyata ya. Ngapain? Ngapain lu? Aduh, mesti kepencet dong. Waduh. Kita coba taruh. Wus, suaranya guys. Dengaran aku guys. Gak tahu ini keren atau enggak suaranya ya. Jadi kuncinya taruh di sini guys. Yes, tadi ada sound efeknya. Oke gitu. Dan bisa jalan. Wus. Keren guys ya guys tuh. Jadi yang bodoh yang belum download silahkan di download ya, ini Aron langsung yang save roletnya dibenekkan Oke kita coba lihat ya, ini guys kita lihat ya, ini dia kan pakai chest. Wow, ada chestnya guys. Oh jadi gitu guys, ceritanya naruh chest terus ditutup, jadi makanya ini bisa di open ini sekarang karena sudah ditaruh chest. Bisa nyimpen barang akhirnya. Oke. Berarti ya cuma buat naruh ininya guys. Dan kalau malam nyala guys. Terkeren guys ini, yang terakhir dan yang paling keren guys. Ya kita coba goncengan rem. Ini pak goncengan. Nah, coba sini. Dan masih bisa dong. Dan jalannya agak realistis gitu ya. Bisa goyang kanan kiri kanan kiri, ngapain sih? Keren guys, intinya keren lah, stirnya juga keren. Sip. Ya belakangnya segini ya, ini yang dawo, ini yang Chevrolet. Chevrolet dawo Tosca sama Chevrolet Epica. Ya, pokoknya bedainya yang lambang ini dawo, yang ini Chevrolet ya. Jadi kayak gitu ya, mungkin video kali ini guys yang terakhir ini paling keren sendiri ya ini. Jadi buat yang kalian mau download silahkan linknya di deskripsi lagi. Jadi buat yang belum subscribe silahkan subscribe guys ya, like juga kalian suka videoku, di share, komen ya, di komen jika ada kritik dan saran guys, silahkan saran-saran di bawah ya, aku disuruh main lagi, tunggu part 3 nya ya. Ini doain aja bisa dibuat part 3 nya ya, ya mau lanjut part 3 ini intinya aku guys. Jadi masih ada addon-addon mobil yang bagus-bagus lagi, jadi silahkan di like, yang banyak guys, jika banyak yang like banyak yang komen bagus-bagus, lanjut bang lanjut, guys auto lanjut guys. Oke jadi mohon maaf jika aku di minggu kemarin itu jarang upload ya guys ya, minggu-minggu kemarin itu jarang upload ya, ya soalnya banyak tugas sama pusreng. Ya oke guys, harus tadi ngetik apa, ada bonus guys, jadi yang terakhir ini ada bonus addon lagi, jadi 6 ya, sekali 5 ini 6, namanya Karma. Waduh, Karma Israel, ada 4 warna ini. Oke jadi langsung saja kita coba ya, ini mobilnya kayak gimana, langsung review ya, nang ditutup itu nih. Wush,
jadi kayak gini ya, jadi kayak mobil balap ya. Dari belakangnya www.mcpe DL loh, DL BOOL guys. AS ASIM ya segitu ya, itu mungkin yang buat ini addonnya. Jangan didorong-dorong woi. Oke, kita review semua warnanya ya. Ini black, hitam, hijau, light blue, us. Bagus ya biru, guys. White, bagus, bagus ya. Biru nih bagus sendiri paling biru. Keren nih. Ya, Renar langsung milih yang biru dong. Kita hitam aja kalau gitu, guys. Ya, ini coba goncengan bisa pakai. Nyawanya, guys. Gak masuk akal nyawanya. Banyak ya. Woi, goncengan, woi. Turun. Ya, kurang lebih tadi depannya sudah di review ya. Kayak gini. Ron. Kayak gini aja, di belakangnya ada gitu ya, seret-seret ya pokoknya kayak gitu. Dalamnya kayak gini guys, dalamnya keren ya, dalamnya. Oke, sip ini guys, mantup ini guys. Woi, belakangnya ini ada apa ya? Diam. Belakangnya kosong guys, gak ada apa-apa. Oke, kita coba. Tuh, cepat goncengan nih, nang ditutup video ini terakhir. Dan masih bisa dong, semuanya di video part 2 ini bisa goncengan semua guys, kecuali yang old yang kedua yang old ya, mobil yang kedua yang old itu gak bisa. Mau nyebutin namanya tapi kok agak susah. Yes, oke. Jadi kayak kalau begitu ya sudah selesai nih videonya. Jadi silakan di like, comment, dan subscribe. Baleni maning mulai. Oke, jadi ya sampai jumpa video aku yang selanjutnya ya. Oke guys. Jadi dadah guys. Bye-bye ya. Sampai jumpa di video. Di kreat atuh. Run. Nice try. Sangat mantap ya. Suatu percobaan yang mantap, guys. Bayangkan di TP terus kok ada comment block di situ, itu ngapain? Itu ganti mode, guys. Aku ganti mode survival kan. Terus, kurang ajar saran mana, guys. Oke, jadi gitu ya. Sampai jumpa video selanjutnya. Wassalamualaikum.